Hah? Oh gitu, pernah nangis di depan kamu? Saya nangis kemarin, kemarin banget. Kenapa? Nangis berantem. Berantem? Ya pokoknya gini. Gimana? Udah enggak lagi. Biarin dia. Ya ini aku enggak megang second account. Kalau disikin begini, kalau begini kelihatan orang nih. Begini. Begini kelihatan mulut lo. Disikin begini. Terus gimana berantemnya gimana? Second account. Aku ya ternyata dia kan punya second account. Enggak ngomong. Udah tahu, saling tahu. Iya, kita udah tahu, tapi aku enggak iseng lah ngecek, ternyata di search Instagram itu cewek semua gitu. Wow. Nggak cewek semua. Kebiasaan apa itu? Tapi aku nggak follow. Gawat. Ya kan bukan masalah nggak follow-nya. Dari zaman untuk komen memang begitu, setiap kali ada bintang tamu untuk komen, Pak itu siapa, Pak siapa, Pak. Tapi Dita gak pernah tahu soal itu. Emang dia, wah gawat. Gak pernah tahu kan jadinya kan, akunya kan sebagai pacarnya jadi insecure ya. Ngapain coba? Jangan-jangan ada yang nge-DM juga. Enggak, ini periksa, aku kan. Enggak, mau periksa. Orang aja harus. Kita nonton apa lagi nih? Ada yang mau alkohol nggak tahu dong. Nggak buat nih, gue biar lupa deh gue udah. Iya, udah. Tapi lu beneran ngakuin lu, berarti memang suka itu masih browsing-browsing cewek-cewek. Itu dari second account lagi, berarti emang sengaja nggak pengen ketahuan. Enggak, dia tahu. Ini silakan. Bukan, sengaja lu pakai second account lu untuk nyari cewek-cewek itu supaya dia nggak tahu. Supaya dia kan jarang ngecek second account lu kan. Iya. Dulu emang teman aneh. Teman aku cuma di sosmed doang. Pada saat itu kan udahlah fokus kan sama bukannya lidah laki atau laki ayangnya. Bukan mulut lelaki atau lidah lelaki ya. Jadi udahlah, misalnya udah ada dapat orang yang benar-benar fokus ke aku, ya udah tek unfollow dan dia minta follow lagi dan aku enggak follow. Kalau di search-nya. Iya. Kalau di search itu berarti lu nyari. Nyari, namanya search nyari. Tapi saya enggak follow. Ya iya, tapi enggak search, enggak perlu follow, Bro. Kalau follow ya udah lu follow ada. Gitu. Tapi kalau misalnya lu di search lu kolom search berarti lu nyari sengaja tuh orang. Sengaja niat nyari. Tapi udah lama saya. Itu kan sudah jadian. Ya. Aku juga kira. Ya enggak apa-apa, Itu masa lalu kan. Emang terakhir nge-search kapan? Pokoknya dia udah nge-search Instagram aku, berarti itu pas sudah jadian sama aku kan. Wow. Nah, atasnya cewek. Enggak, itu satu doang saya. Lebihnya bukan. Kesel banget gue. Waktu ini